Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dengan nikmat-Nya, terputus sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah karena nikmat lah bersambung sanad kita melalui guru kita Tuan Guru Wildan kepada Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ini momen-momen langka dan ini ilmu di zaman ini nadir, ilmu yang sangat jarang. Karena orang-orang hari ini gak mau duduk dengar-dengar begini, bosan katanya dengar nama-nama. Padahal itu nama-nama yang disebut nama-nama Aulia Allah. kulli salihin tatanazzalur rahmat wal barakat setiap disebut nama orang-orang soleh maka tunullah rahmat saya tambahkan wal barakat dan keberkahan keberkahan apa keberkahan tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini membuktikan bahwa ahlu sunnah kita bukanlah ahlu sunnah ngaku-ngaku Ahlu sunnah kita, ahlu sunnah yang ada jaminannya Apa jaminan, jaminan Ahlus sunnah kita? kita, kita, kita bersanat. Inilah yang dikatakan oleh <tis> Al Imam Ibnu Mubarak Al Isnad min ad-din. isnad laqala Apa maksud kalimat ini? Berguru bersanat itu adalah rukun agama. Yang tidak berguru, tidak punya sanat akan ngaku-ngaku saya Ahlus sunnah, sunnah tapi sanatnya enggak ada. ada, ada. Seperti kelompok yang hari ini Menggadang-gadang dirinya sebagai ahlu sunnah Tapi ternyata mereka cuma baca kitab sunnah Tapi tidak bersanad kepada ulama ahlus sunnah Maka orang-orang kayak beliau, Guru Wildan Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan Afa wal Dan adinda para santri Ambil banyak-banyak ilmu beliau minta saat-saat beliau mau mengajarkan sanat karena bagi saya salah satu kebahagiaan saya di alam ini salah satunya terhubung kepada Rasulullah kalau enggak ada itu kayaknya udah bosan hidup di dunia ini ya udah males juga ceramah-ceramah itu males udah capek lidah ini ngomong dan yang kedua merasakan hadirnya keharuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Salam dua itulah tersambung melalui sana merasakan kehadirannya. Itu yang mahal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh nazar Allah meraan samia maqalati Allah akan beri cahaya wajah-wajah orang yang mendengarkan kalam-kalamku. Cahaya apa itu? Nadrah, nadrah surur wal farah. Tapi Imam Al Ibn Mahdi Abdurrahman Rahman bin Mahdi mengatakan surur min ajli anna Allah azala anhu al huzna wal faqr. Orang-orang yang yang istighal sibuk, sibuk menengalkan hadis-hadis Nabi dengan sanad yang sahih. Allah akan hapuskan darinya kesedihan dan kefakiran. Maka lihatlah beliau diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ma raaita muhaddisan faqiran tidak ada muhaddis yang miskin nggak ada. Lahir batin Lahir batin nggak ada. Kenapa? Dia megang sanat Nabi. Tidak mungkin dia kemudian ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farahimallahu Allahumma syaikhana wa barakallahu li syaikhina syaikh wildan mata fi hayati wa yasrallahu fi kulli amri wa barakallahu lana la jamil hadirin wal hadirat Warzuqna ya Rabbana, syafa'at Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurang itu Tuhan Guru, semoga tetap bahagia, semoga tetap diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.